Okay guys, welcome back lagi bersama saya LK14. Di video kali ini aku mau kasih tahu build Spidey menurut gua. Ini build Spidey perspektif gua sendiri ya guys. Gua enggak ada lihat video-video, ini memang speak dari gua sendiri. Yang mau nonton jangan lupa subscribe, like, share, komen. Mau video gameplay apa, mau butuh video apa nanti gua kasih. Kalau bisa gua kasih. Ditekan juga tombol notifikasinya, jangan lupa biar tahu video update selanjutnya. Dan terima kasih yang udah dukung channel ini, yang udah komen, makasih, semangat bang. Oke, makasih ya semuanya. Yang belum support silakan support. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita gas. Untuk Spidey itu pertama custom, kita dari satu ya custom. Gua kasih ngerank custom dulu. Dari bawah ya, yang bagus, yang tak bagus. Yang paling bagus itu ya Rise of East atau Steampunk, itu bagus. Karena tahu sendiri di video selanjutnya sebelumnya kan, stat mereka lebih tinggi, stat mereka lebih bagus. Jadi ya kalau macam ada Rise of atau Steampunk, kalau ada 4 set atau 3 set pakai aja, nggak apa-apa. Yang ini abis itu, yang itu, yang kita dari itu paling bawah ya guys. Gua ada buat 4 list. Ini endgame gak ya guys? Endgame gak termasuk, karena endgame ini startnya sama kayak yang biasa, start non regional, jadi biasa. Save enggak. Kita standarnya dari yang regional aja, Star City, Hydra, Midgard, Sandar, sama Sakaar. Yang pertama kali yang enggak nomor 4 yang enggak bagus itu New Star City ya guys. Kenapa enggak bagus? Karena udah kasih tahu, karena New Star City itu 4-nya cuma ultimate skill. 4 setnya cuma ultimate skill, jadi cuman kepakai di PvE, PvP nggak guna. Jadi kalau macam ada saranin, jangan di up, koleksi aja. Kalau macam 3 boleh, tapi kalau keempat jangan. keempat nggak bagus. Ya nextnya Midgard ya guys, yang ketiga Midgard. Tanpa Midgard ini cuman set 4 yang nggak bagus, cuman Webtech class skill yang mana bang? Webtech class skill itu skill yang ini. Webtech sama yang ini. Udah, itu aja guys. Cuma yang ini sama yang ini. Jadi nggak bagus. Jadi kalau macam ada saranin Midgard, jangan sampai bintang 6, karena nggak begitu bagus. Kecuali nanti ada emang buff atau skill yang baru dari Webtech, itu kita lihat aja nanti. Yang kedua ini Sandar. Sebenarnya untuk Sandar, Sakaar sama Hydra ini enggak itu ya guys, apa enggak begitu itu sama-sama bagus. Ini untuk Sandar ya guys, spider combat skill, sedangkan Sakaar yang web shooter. Jadi kalau macam contohnya gua ada yang Sandar itu skill yang ini sama yang ini sama yang ini. Jadi kita kasih Sandar dulu guys biar kalian biar enak liatnya. Plus 5 ini Sandar. Nah skill yang ini guys, yang plus 5 ini kalau untuk PvP guys, ini nah bagus. Kenapa? Karena bagus PvP guys. Ini ada yang untuk high, guard damage-nya high. Ini high, sedangkan yang ini bagus juga. Lu nge-like guys, nih yang high gini, ini bagus sakit. Ini bagus juga. Untuk Sandar itu bagus guys, tapi dia butuh enggak kayak yang web shooter. Dia kayak butuh apa? Emang skill-skillnya cukup susah untuk direalisasikan ya guys, gampang di dodge atau enggak. Apalagi yang spider bola gini guys. Nah, ini bagus guys, sakit, tapi skill-nya itu emang susah. Huh? Susah untuk kena atau susah untuk direalisasikan tuh susah.
Nah ini kalau kena nih sakit tuh 1763. Ini 1100, sakit-sakit di Mac-nya, tapi untuk di merealisasikan itunya itu cukup susah. Ini web shooter ya guys, jadi nggak begitu. Jadi inilah paling sakit guys, yang standar ini sakit. Dari semua skill Spidey ini yang paling sakit kalau kena 1763. Jadi kalau kena kepompong, kena ini 1763 nemek itu sebesar apa coba? Apalagi udah plus 5. Belum plus 6 lagi. Itu cukup seram ya guys. Kalau kena kayak plus 5, plus 6 gitu itu seram banget. Oke. Untuk custom nyaranin kalau macam kan bisa pakai full standard, ada full standard pakai aja. Tapi skillnya cukup susah, jadi kalian harus kayak banyak latihan, kayak tahu kombonya sendiri. Sedangkan yang untuk pertama guys, ini untuk ada Hydra dan Sakar. Emang banyak bilang orang, bang, bagus Sakar sih bang kalau ini, mana kita lihat. Ini pas Sakar, ini Sakar. Habis itu kita lihat ini, pasti Sakar. Oh enggak, nah, ini standard gasnya kayak gini kan nih. Invisible. Dia top ini juga ya guys, untuk dia pakai standard. Kenapa? Karena yang gua bilang tadi dia pakai standard itu Sakar itu enggak berbeda jauh. Cuman skillnya aja, kalau set 2, set 3 sama-sama dodge, sama-sama punya stat yang sama, tapi cuman yang berbeda itu cuman skillnya. Tapi kalau macam kayak contohnya pakai bisa lebih bisa pakai skill standar atau apa ya, pakai skill standar kayak gini, set standar. Tapi kalau macam bisa set Hydra, karena set Hydra tuh gampang, jadi set Hydra, maaf guys, Hydra juga ya, Hydra sama Sakar guys. Ini pas Sakar. Habis itu mana lagi guys, Spidey. Kita lihatnya ini aja. Ini pakai Noir. Omega Duel. Justice League, kita lihat Justice League ini. No brain. Dia pakai Hydra, guys. Dia pakai Hydra. Nanti kalau untuk bedanya Hydra sama itu nanti gue kasih tahu ya, guys. Beda enggak, guys? Karena justru kayak gini. Cukup mengerikan. Dia pakai Sakar. Sisanya itu aja sih. Spesi RRR, kita lihat pakai apa? Pakai Sakar ini. Karena itu tergantung guys, karena mau pakai set equipment standar, standar atau Sakar itu terserah kalian. Yang penting kalian pandai pakai skillnya, pandai pakai ini itu nggak apa-apa. Sedangkan selanjutnya guys, untuk nih yang pemilihan yang penting ya guys, untuk Hydra dan Sakar. Kenapa Hydra dan Sakar itu sama? Mana Hydra? Hydra web shooter class level 6. Sedangkan Sakar web shooter class level 6 juga. Sama-sama web shooter yang cuma bedakan cuma set 3 ke def dan dodge. Dan kenapa aku lebih milih Hydra? Ini guys. Ini mungkin karena salah satu, sebenarnya aku nggak milih Hydra guys dari awal, aku mau Sakar juga. Tapi ya dari yang ada tahu aku banyak ini Hydra Empire Max, ada Emperor Max, ada web shooternya juga. Sedangkan Sakar aku cuman baru 2, kepala dan web shooternya. Tapi aku lebih suka Hydra sih, aku pikir kenapa gini guys. Kita lihat ya, Hydra set 3-nya itu nambah def. Sekarang 7% lah guys, kita sekarang 7% def ya guys, 7% kita equip. Sedangkan sekarang berapa? Def aku 10,9%. Jadi kalau aku pakai sekarang plus 7%. Kita hitung aja plus 7%. Kenapa aku pilih Hydra? Kenapa aku pilih Hydra gini guys. Untuk def itu grow up-nya tuh cepat ya guys. Maksud grow up-nya tuh kayak mana gini. Karena set Hydra yang plus 7 def ini beda dengan dodge guys. Jadi dia plus 7 yang ini, dia tuh kayak emang sesuai stat def kita dinaikin plus 7. Bukan seperti dodge. Kita lihat ya guys, mana nih, aduh sabar ya, aduh maaf guys, mana ya,
Ini kita lihat standar yang enggak ada nih. Kita unequip. Enggak nambah ya, guys. Dia enggak nambah. Kita lihat dots kita berapa. Kita lihat dari sini detail dots kita 40,4. Sedangkan kalau kita pakai set 3 equip nambah berapa? Nambah 5,8. Jadi tadi 40-an, sekarang ditambah 5,8. Jadi berapa? Jadi 46,2. Sekarang 46,2. Kalau pakai set lagi jadi berapa? Naik berapa? Kok spider ini naik 9,3. Aduh, maaf ya, aku agak nge-lag ya, guys. Aneh, guys. 497. Paham kan? Kalau nggak paham, gue kejelasin lagi. Untuk dodge, itu emang kalau macam contohnya nambah 10%, di start kita nambah 10% juga, kayak. Sedangkan beda dengan yang Hydra. Beda dengan yang dodge itu sama dev itu beda. Kenapa Sakar sama Hydra itu punya skill yang sama, 4 set yang sama, itu mungkin developer juga yang buatnya. Dia punya 4 skill sama, tapi skillnya set 3 nya itu berbeda. Karena begitu. Jadi untuk dodge, contohnya kalau menambah 10%, ya nambah pure 10% ke stat kita. Tapi sedangkan yang Hydra itu enggak. Dia tergantung dev kita. Contohnya macam dev kita 10.000, kita ada set 4 nambah 97 ya guys. Kita hitung aja 10%. Ada dev kita yang 10.000 tambah 10%. Jadi ya dev kita jadi tambah 1.000, jadi 11.000 gitu. Kenapa aku pilih dev ya gini? Itu yang top 1 pun pilih Hydra guys. Dia emang entah untuk Hydra atau Sakar ada, tapi dia cuma untuk gaya-gaya, aku nggak tahu, tapi dia milih Hydra. Kenapa? Karena Hydra itu buat late game tuh bagus guys. Contohnya gini, engkau udah main late game ya guys, main dev itu grow upnya cepat guys. Nanti ada next level cap, level 101, 102, 103, dev kita naik. Sedangkan untuk penaikan dev itu gampang guys. Kalian bisa dari squad info, kalian bisa nambah dev. Sedangkan dari potensial juga bisa nambah dev. Mana potensial? Kalian bisa nambah dev ya guys, nambah dev. Mungkin nanti ada selanjutnya di sini web warrior lagi tambah dev. Sini ini enggak ada dev guys. Oh, jadi yang dev cuma ini. Mungkin untuk kedepannya ada lagi. Omega card bisa nambah dev. Core juga bisa nambah dev. Jadi untuk nyam dev ini, dia tuh tergantung stat kita yang ini. Bukan kayak pure dari dodge yang menambah 10%, ya udah 10% nambah 10% gitu. Dodge itu stat yang bagus guys. Orang bagus lebih bagus nggak terima damage daripada ngerima damage. Ya itu benar, emang benar. Tapi kalau untuk dodge itu maxnya itu nanti, maxnya nanti ya guys. Dodge-nya itu cuma nambah 10%, ya 10% gitu. Jadi aku nggak begitu relate sama yang aku nanti main. Contohnya kira-kira cukup kayak mungkin sampai kayak MMF gitu ya. Maaf guys, Dota Blade MFF-nya sampai ada 6 tahun anniversary atau 5 tahun anniversary. Karena semakin lama kita main, pasti dev kita tuh semakin tinggi kan. Dev kita semakin tinggi semakin tinggi ini, dan ditambah 10% sama statnya ini, itu jadi makin bagus guys. Sedangkan kalau untuk dodge, contohnya kita kasih tahu 100%, ya udah 100% itu aja. Sedangkan mungkin ada yang bisa tanpa set lain, tanpa set yang set 3 sakar, nah tambah dodge satu lainnya itu bisa, dodge-nya bisa tinggi juga, itu bisa guys. Jadi untuk dodge itu kenapa aku milih Sakar dan Hydra, karena aku lebih suka defense-nya guys. Defense-nya itu lebih nge-relate untuk late game. Naik level bisa, untuk enchant potensial bisa, dari special ini juga bisa naikin dev ya guys. Untuk special bisa, ini bisa naikin dev. Mana dev? Ini itu bisa naikin dev juga.
Jadi untuk Hydra tuh semakin def kita tinggi, buffnya semakin tinggi. Beda dengan yang Hydra. Ulang-ulang guys. Kalau untuk Hydra itu defnya semakin tinggi, start kita semakin defnya tinggi, plusnya tinggi juga. Sedangkan beda dengan Sakar atau yang lain-lainnya guys, atau yang Sandar juga. Beda kenapa? Ya, dia cuma nambah 10 ya plus 10. Udah gitu doang. Sedangkan punya untuk yang itu Hydra ini beda, semakin start kita tinggi, semakin def kita bagus, ya semakin bagus juga plusnya. Jadi begitu kenapa aku up Hydra daripada Sakar pun, karena ya untuk Hydra aku tinggi banyak juga ya guys, untuk Nano bisa sampai 3, ini bisa udah sampai 1 pun set Hydra aku udah sampai 3 juga. Jadi mungkin ya aku dipilih untuk set Hydra guys daripada set Sakar. Oke guys, untuk gitu sekarang core-nya guys, core paham kan guys setidaknya untuk kalau kenapa aku pilih Hydra atau ya setidaknya Sandar atau Sakar, karena dev itu untuk relate lebih untuk ke late game nanti. Semakin tinggi dev semakin bagus juga. Oke, selanjutnya core. Ini core gua masih ampas, masih adanya bintang 4, bintang 5 gua baru 1 2 3 4 5, enggak ada yang biru. Untuk ini guys, untuk Spidey lebih bagus apa kalau fokus yang biru apa ada biru ada dog stretch bagus. Kalau bisa macam ada bintang 6 nih atau bintang 5 kayak gini, bintang 5 tapi biru semua, pakai aja yang biru semua ditambah dev itu nggak apa-apa, lebih bagus daripada yang yang kuning-kuning atau tambah HP atau tambah HP recovery itu nggak bagus guys, nggak relate. Karena kita bukan main cap ya guys, beda. Tapi untuk dev atau dodge itu bagus untuk Spidey. Yang penting biru, yang penting fokus core-nya itu yang biru. Oke, okay? Yang penting core-nya bagus biru. Kalau macam ada merah bintang 5 pakai aja. Pokoknya ada bintang merah tuh pakai aja. Tapi lebih fokus ke biru ya nanti untuk late game. Jadi kalau bisa kalian main Spidey itu biru semua, dodge semua. Tapi nggak mungkin dot semua sih guys, sebenarnya ada lah yang sisa, tapi kalau bisa ya banyakin birunya gitu. Untuk badge nggak usah, kalau badge itu ya bagusnya yang di DZ, yang 100-100 DZ kan bisa cari sendiri karena gue belum dapat. Jadi gue itu sekarang Omega ini penting. Ada beberapa card yang penting untuk Spidey. Ini gue mix aja ya guys, mix. Ini gua Omega set dulu nih, masih pending, aku nggak tahu lagi, aku bingung upnya mau nangis. Aku bisa up ke bintang 6, aku ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bahan buat 2 lagi bisa aku up 2 bintang 6. Tapi aku kita mainan nanti dulu, jangan terburu-buru guys. Oke, okay? Yang card set mana nih, card set yang bagus untuk Spidey dan wajib nih, wajib untuk Sakar 2 guys, minimal can pick 2 tambah dot reach, tambah dot reach ya, mungkin 2-3% kalau cuma 2 kartu. Kalian pilih attack dan attack, jangan pilih HP, gak usah, pilih attack dan attack. Gua baru ada 1 itu pun yang defense pierce guys, mana nih defense pierce, enggak 2 guys, duplikat ah. Defense Spear kan aku lagi cari Ares itu susah banget, nggak dapat sih, banyak yang ngejar juga. Ini guys, jadi milih ini set 2 ini. Oke, okay. Ini untuk option pertama guys, beli 2 ini dan 4 Dark Zone 3. Ini bagus, Defense Spear, Super Villain Damage, Critical Damage, Villain Damage. Ini untuk emang untuk Dark Zone ya, sekarang pilih Dark Zone. Jadi kan bisa pilih ini 2 setnya tambah tag, 4 setnya tambah total damage. Jadi bagus 2 Sakar ini yang attack sama tag, yang attack sama tag. Terus pilih ini 4 atau 2 attack. Ini option kedua, 2 attack. Full 4 Midgardian ini bagus, critical ya seram banget attack. Ini untuk defense. Ini untuk HP. Ini untuk critical damage. Lengkap ya guys, attack ada, HP ada, defense ada, critical damage ada. Pun set 4-nya critical damage kita naik, critical rate-nya naik.
Jadi ini untuk ini tuh bagus untuk itu juga ya kan, untuk Widow bagus. Tapi untuk Spidey bagus juga. Atau kalian mau bisa untuk ini bisa Hydra Empire tambah attack ini attack, yang ini bagus, yang ini attack ini. Atau Critical Damage bagus juga, 2-2-2. Untuk standard ini nggak bagus, nggak begitu bagus guys. Sedangkan ini untuk option yang paling ini bagus ya guys, ya full ini guys, full ini bagus. Kenapa? Kebanyakan orang kalau yang punya Spidey ini guys, dia tambah substansinya, nambah dodge rate-nya sekitar 10%, itu bagus banget 10%. Tapi kalau nggak ada, ini untuk option yang gratisan atau apa, Kingpin tuh bagus, buat damage-nya 19,2, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini untuk option yang paling bagus. Kalau bisa kan kejar Kingpin ini karena buat damage ini bagus untuk PvP, untuk duel, untuk apapun itu bagus. Sisanya cuman mengikuti untuk start ini aja guys, set-setnya. Ini nggak begitu guys, tidak begitu bagus ya, cuman HP, cuman buat damage decrease, HP recovery, death. Jadi untuk Drug Zone 5 ini nggak begitu worth it buat Spidey. Yang bagus itu cuman Kingpin di sini, 4 set sampai 2 set ini boleh. Atau kalau kalian mau lebih untuk cepat PvP atau lebih bagus, ini saran aku sendiri guys, ini emang kayak ngide guys, ngide kayak buat sendiri. Ini 2, ini 1, 2, ini pick 2, ini wajib guys. Nya untuk sakar 2 ini wajib, pick salah satunya, pick 2. Ini wajib, Kingpin. Terus pilih salah satu juga, mau ini boleh, atau mau beli ini boleh. Tapi kalau bisa jangan ini, atau salah satu ini. Kan baru 4 guys, yang kelimanya pick ini. Guard damage juga guys, aku ada, makanya aku pakai yang ini. Guard damage, aku nggak bisa combine sampai 5 sih. Oh bisa sih, aku ada tumbal, tapi nanti aja. Aku masih bingung mau pick card apa. Setnya nih ya, 1, 2, ini pick 3, ini wajib. 4-nya terserah punya mana. Yang kelimanya ini wajib buat remake. Terus semua pick aja. Tapi kalau gue pick defense sih, karena aku pick Hydra juga daripada ini HP atau ini, aku pick defense. Atau kalau macam ada yang emas Star-Lord, ya pick Star-Lord. Tapi untuk Tony enggak, Bang. Enggak bagus PvP. Jadi kan ini set yang terakhir ya guys. Ini set emang build yang aku buat sendiri. 2 Drug Zone 4, Kingpin wajib, 2 Sakar 4, yang Black Order ini wajib. Yang ini guys, bukan Black Order. Kita Avenger 2016 itu wajib, 2 pick salah satu. Gua imbangnya plus kita kira 19%. Tambah ini 19%, jadi 38% Black ini dodge. Itu bagus. Anggapannya kan udah punya itu ya, 38%. Sedangkan kita lihat 38% dari yang ada. Enggak, kita annotate dulu. 38% dari gua remake. 26%. 26 tambah 38. 64% gua remake guys. Itu bagus banget untuk pakai Spidey di PvP ya guys. Itu seram nih. Itu mungkin kalau sekali kena yang high, kena spider combat atau apanya high gitu, woi itu pasti ya, langsung hancur guys. Berapa skill aja itu pasti musuhnya udah lari-lari mau nge-recover itunya. Oke guys, jadi untuk card-nya ini kan bisa tergantung set sesuai masing-masing. Yang paling penting ini sakar, ini wajib, pilih pick 2 aja. Aku saraninnya ini Chaos War Ares 2010 atau yang Hydra. Hail Hydra aja vari ini paling bagus. Pick 2 aja, sisanya kalian mau ini boleh, Dragon 3 full boleh.
atau Midgardia full 4 ini juga boleh, atau Drag Zone 4 ini juga bisa, atau sesuai aku bilang ini 2, ini wajib sama ini wajib. Mana tahu kalian ada dapat yang udah emang lengkap tapi kalian nggak tahu, coba aja pakai apa sampai bintang 4, kalian rasakan sensasinya ya guys. Aku emang nggak dapat tapi aku dapat ini cuma 1, 12,2, belum dapat kingpin, aku udah merasakan sensasinya cukup bagus di PvP ya guys. Untuk abis itu skill, kita beralih ke skill untuk PvP. Kalau macam kalian full sander, pakainya full sander, pakainya ini ya full sander guys, pakainya ini high, ini high juga bisa, atau kalian mau yang ini juga boleh, atau kalian mau yang ini juga boleh, tapi jangan yang ini, yang ini nggak bagus, nggak worth it, nggak upgrade kan, cuma normal. Pick salah satu ini aja sesuai emang kondisi kalian. Yang kedua ini ini juga bisa sih, atau ini, nah ini bagus guys. Nah, kan pick salah satu ini ya, untuk kita pick aja biar nampak damage-nya. Ini untuk yang standard, kalian bisa pilih dari salah satu ini atau ini juga bisa, ini juga boleh, sedangkan ini juga bisa. Tapi kalau nanti ini wajib guys, boleh, atau kalian mau macam contohnya nggak mau web shooter, kalian bisa ganti ini craft ini. Nah, ini juga bisa, ini untuk standar ya guys, ini standar untuk porsi dari set gua. Kalau untuk gua yang sekarang, gua pakai ini yang high, ini untuk yang kepompong pipit, ini untuk kepompong juga, ini karena jaraknya jauh, ini untuk yang high ini guys, untuk high, untuk ini juga bisa, ini bagus untuk high, walaupun damage-nya kecil tapi karena guard damage, kita cari lebih guard damage, jadi kok cari yang high daripada yang ini. Ini emang bisa buat kepompong tapi guard damage-nya kecil, atau yang udah guard damage-nya besar pakai itu nggak apa-apa. Terus sisanya ini kepompong, atau kan emang craftnya juga bisa pakai yang ini, itu terserah kalian, emang sesuai porsinya, tapi ini porsi dari aku sendiri. Oke guys, untuk equipment udah, ini equipmentnya guys, kalian setelah mau pilih standar tapi kalian harus porsikan dengan skill set kalian atau apa. Kalau untuk ini Hydra atau Sakar, kenapa gua pilih Hydra, gua ada jelasin karena defnya tinggi. Sedangkan untuk kartunya, untuk kartu Sakar 2 ini lebih bagus ya guys. A few moments later. Udah 30 menit guys. Jadi kita end aja lah guys. Gua enggak mau lama-lama, nanti pakai paket kalian habis juga atau apa. Ini juga habis. Ini yang penting wajib ya guys. Ini wajib, kingpin wajib. Soalnya cuman kingpin sama kartunya Avenger ini guys, itu cuman ada di, cuman gua damage aja yang di game nih. Baru dua itu aja kartunya, set guard damage ya guys. Untuk core-nya itu biru semua. Untuk enchant potensial guys, ya guys, untuk enchant potensial ini minimal kan up attack. Ini jangan di-up dulu. Dua ini jangan di-up dulu, gua salah. Ini jangan di-up dulu. Up ini up attack. Udah buka 2 dodge, 3-nya dodge, yang keempatnya dodge. Ini gua salah. Gua enggak tahu dulu. Jadi gua up attack, tapi enggak apa-apa ya guys. Pun dodge gua tinggal sikit lagi max. Ini attack, dodge, abis itu dodge. Kalau udah macam dodge dan attacknya udah habis, kalian pick apa? Pick status efek akurasi sama ini juga boleh. Untuknya kedua kan pilih kak, terserah sih mau ini atau ini, nggak apa-apa. Yang penting kalian up dari bawah dulu ya guys, up dari bawah dulu, jangan dari sini, up dari bawah. Karena bawah stacknya lebih bagus, lebih banyak nambahnya. Gitu aja guys, kalian lihat aja nih. Attack, dodge. Kalau udah habis, akurasi,
Nah ini mungkin dua Ken bisa save, akurasi, attack. Dah gitu aja guys. Karena akurasi itu bagus biar cepat kepompong. Sekarang kita cepatin aja guys, atau specialization. Aduh, specialization. Ken fokus mana? Fokus yang ini gua udah buka. Tadi gua gagal 75%, jadi gua tunggu mungkin minggu depan atau apa, tunggu red lagi. Kalian pilih yang ini. Ini kenapa ini bagus, recover HP instan kalau kita darah kita udah nol. Cooldownnya 10 menit. Jadi kalian pilih ini untuk PvP. Satu bagus, pilih pick ini. Oke. Fokus ini. Yang kedua, kalian bisa ke ini. Convert dodge rate into damage. Itu 4%. Jadi macam semakin banyak dodge kita nge-convert damage. Itu bagus untuk yang sakar atau macam emang dodge-nya tinggi atau standard, itu bagus juga. Yang kedua, kalian bisa ini enggak begitu. Ini untuk PvP bagus ya, guys. Tapi ini tergantung kalian, guys. Tapi yang ini sama ini wajib. Atau ini bisa macam orang di dalam kepompong, musuh dalam kepompong tambah damage. Ini setiap kita pakai web shooter class, kita tambah efek akurasi. Ini bagus untuk yang sakar atau hydra juga, karena skill mereka ada plus 6, jadi pasti kepake, dan itu kepake juga trade-nya. Ini untuk spider combat, skill damage 2 bagus untuk yang full standard set. Oke. Ini untuk goblin, ini menurut kurang worth it, karena def kita turun, sedangkan total damage naik. Ya itu bagus sih guys, emang kayak ada kayak sebab dan akibatnya gitu lah. Habis itu untuk ini guys, honey, kan untuk increase max dot rage ini, spider sense ini. Ini jangan kalian up dulu, kenapa? Karena dodge max itu 75%. Kecuali emang kalian udah dodge kalian tinggi 75%, udah macam relate ke late game, baru kalian up. Jadi untuk sekarang, kalian up yang biasa-biasa dulu. Jaga up ini, buang-buang resource merah kalian. Jadi bagus kalian up yang emang yang biasa, emang yang standar-standar dulu, karena max dot ini 75%. Dan sayang kalau kalian increase max dot rage-nya, sedangkan dot rage-nya masih 50 atau 40-an, jadi nggak begitu bagus ya guys. Habis itu bisa ini, boleh ini increase duration status effect orang atau macam kita kena petir atau yang di kepompong lebih lama ya durasinya dinaikkan. Habis itu ini cuman kalau macam stack-nya dipercepat. Ini cuman buat increase ulti bar kalau pakai web tech. Ini bagus untuk Midgar ya guys. Ini untuk Midgar bagus, kalau macam PvP atau PvE boleh juga, biar lebih cepat ultinya, kena nge-spam skillnya cooldownnya cepat-cepat. Udah guys, itu aja sih. Pertama fokus ini guys, ini wajib. Great responsibility ini bagus. Yang kedua electro agility ini bagus. Ini dua ini wajib, sisanya kalian terserah mau apa. Kalau pakai yang standar set bisa pakai ini combat skill. Kalau kaliannya pakai hydra atau ini pakai bagian ini bagus, hydra atau sakar. Sisanya ini spider combat nih guys, ini spider combat nih, spider combat ini bagus untuk standar set 1 2 3 4, full 4 bagus, sisanya enggak begitu. Ini kalau increase don't trust 6% kalau macam guard kita broken. Ini untuk build guard bagus, tapi aku enggak menyarankan yang ini dulu guys, ini karena enggak kurang bagus banget. Oke, itu aja guys kayaknya. Web shooter ini cuman untuk increase damage, ini untuk increase durasi. Habis ini cuman untuk stack. Udah gitu aja sih. Untuk spesialisnya udah, core udah, yang penting core itu fokus biru semua, kalau bisa birunya dot rage. Increase potential udah, dot rage, sus akurasi, omega card udah. Enchant skillnya udah ya guys, untuk setnya udah. Oke guys, kayaknya udah lama, udah mau 36 menit, mau 40 menit ya guys. Oke guys, untuk di video kali ini gitu aja.
Jika ada salah atau kata-kata yang terbelit lagi, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Ditekan juga tombol notifikasinya untuk tahu video selanjutnya. Mungkin dalam beberapa hari guys, gua udah dikasih link. Kita udah kasih link untuk ada skin, dikasih gambar Dormammu muncul untuk update tanggal 29 nanti. Jadi tunggu aja, mungkin ada sneak peek untuk trailernya Magik atau apa, nanti kita lihat event preview eventnya. Oke, itu sekian kali di video kali ini. Jika ada salah atau kata-kata mohon dimaafkan guys. See you in next video. Bye bye.